Timbalan Pesuruhjaya PAS Kelantan, Datuk Hussam Musa mengajak mantan Perdana Menteri turut serta dalam himpunan mangsuh ISA Sabtu ini. Ia berikutan sokongan Abdullah yang bersetuju supaya ISA dimangsuhkan. Bercakap kepada pemberita selepas mesyuarat Esko Kelantan semalam, Hussam berkata pernyataan Abdullah mampu menjadikan himpunan tersebut lebih bermakna. 1 Ogos saya harap Pak Lah dapat hadir sekali. Kalau Pak Lah hadir, saya rasa lagi berkesan. Pemansuhan ISA katanya perlu bukan kerana desakan pembangkang semata-mata tetapi kerana ianya jelas bercanggah dengan keadilan Islam dan hak asasi manusia itu sendiri. Saya ingat pemansuhan ISA ini bukan masalah disokong oleh PAS mata-mata ya. Dari segi Islam dan hak asasi manusia, ISA adalah satu akta zalim yang tidak lagi sesuai pada zaman ini ya. Jadi saya ingat sokongan semua pihak itu adalah satu perkembangan baik terhadap perjuangan yang telah kita perjuangkan selama ini. Dan yang penting antara lain ialah mangsa-mangsa yang masih ditahan. Seperti saudara Mat Sah yang telah ditahan lebih hampir 8 tahun. Saya ingat sudah sampai masanya untuk kerajaan timbang tu bebaskan dia. Pada pertemuan sama, Hussam yang juga Esko Kerajaan Kelantan memberitahu kerajaan negeri akan mengadakan lawatan ke pelantar minyak di perairan negeri itu. Ianya bertujuan membuktikan kepada kerajaan pusat bahawa operasi cari gali itu di dalam kawasan perairan Kelantan. Kita bawa sekali juruko ya. Juruko untuk menentukan, Datuk Mustafa kata ini adalah luar perairan Kelantan. Ya. Jadi kita nak buktikan pada semua pihak ini masih dalam perairan Kelantan walaupun bertindih dengan Siam. Ya. Dan Datuk Mustafa selepas mandi urai, saya lihat ada perubahan sikap dia. Ya. Iaitu dia mengalu-alukan kerjasama lebih baik, persekutuan terhadap hak-hak negeri. Ya. Seperti yang dia ucapkan masa Kelantan Vista baru ini. Dan saya harap ini adalah membolehkan tuntutan royalti ini dibayar sebagaimana hasrat Federation. Iaitu hubungan antara negeri dan persekutuan lebih baik dan negeri diberikan hak-hak sebagaimana yang sepatutnya. Ahli Parlimen Pakatan Adun Negeri itu bersama beberapa orang wartawan akan mengikuti lawatan berkenaan yang dijadual 4 Ogos ini.